Tribuners, kembali saya laporkan dari Wayangapu, Kabupaten Sumba Timur. Dapat kita saksikan saat ini sedang berlangsung upaya pemadaman kebakaran atau pemadaman titik-titik api yang masih tersisa di lokasi kebakaran, yakni di PLTD Kambajawa yang berada di Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Wayangapu, Sumba Timur. Dapat saya laporkan bahwa PLTD Kambajawa terbakar sekitar pukul 7.19, saya ulangi. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, kebakaran terjadi pada salah satu pembangkit dan saat ini masih dilaksanakan upaya pemadaman. Tribuners, dapat kita saksikan saat ini sedang dilakukan upaya pemadaman. Dapat kita saksikan saat ini aparat pemadam kebakaran Pol PP dan juga aparat lainnya berusaha berjibaku untuk menyiram titik-titik api yang masih tersisa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!